Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikut akan diwadar mengenai salah satu asma cemeti, konon yang dahulu dimiliki Ki Ageng Jumantoro dan para keturunan beliau, yang pada waktu itu sangat ditakuti oleh pasukan maklampir dan pengikutnya, serta para jin-jin jahat atau fasik dan para pendekar-pendekar yang sering berbuat onar serta kezoliman, yang disebut dengan asma cemeti Jumantoro. Dengan energinya bagaikan kilatan petir yang sangat ganas dan power energi yang luar biasa. Dan siap menghantam segala sesuatu yang negatif ataupun positif bila diarahkan oleh pengamalnya asma cemeti Jumantoro ini. Sifat daya penghancurnya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dapat menghancurkan segala jenis jin, sihir, teluh, guna-guna, santet, khodam, ilmu dukun, khodam dukun dan lain sebagainya. Energi daya kekuatan penetralnya juga sangat luar biasa. Jika sudah membaca asma cemeti Jumantoro ini, maka segala energi negatif di tubuh ataupun di tempat tersebut akan netral dengan sendirinya secara otomatis. Daya tariknya sangat istimewa sekali. Jangan heran bila pengamal ilmu asma cemeti Jumantoro ini ketika zikir banyak didatangi khodam-khodam yang baik atau positif yang siap membantu serta menemani kemanapun keinginan dan perintah sesuai niat. Tubuh dari pengamal ilmu asma cemeti Jumantoro ini akan diselimuti dengan berbagai kilatan cahaya petir yang sudah siap menyambar ilmu-ilmu musuh yang zolim ketika sudah ada yang berusaha menzoliminya ataupun hanya baru niat saja dan yang tersambar kilatan tersebut maka akan secara otomatis ilmu di badannya akan kosong. Khodam di tubuhnya akan musnah dan hilang selamanya, wadah keilmuannya akan pecah, sehingga akan susah untuk belajar kembali. Banyak sekali manfaat asma cemeti Jumantoro ini bila mau dikembangkan dan dikreasikan seperti untuk meningkatkan ketajaman indera keenam dan mata batin, firasat, serta ilham. Keselamatan mutlak, wibawa, karisma, dan mahabah pengasihan tingkat tinggi mempengaruhi orang secara langsung atau gendam, mempengaruhi orang secara tidak langsung atau telepati, menjadikan aura cerah dapat dibuktikan dengan foto aura ataupun dengan dilihat sendiri, selalu beruntung dalam segala hal, dimudahkan menang lomba atau audisi, deteksi penyakit, deteksi secara goib deteksi arah lari pencuri, deteksi keberadaan harta atau pusaka terpendam, deteksi calon pemenang, dan sejenisnya. Dengan menghindari diharapkan tidak untuk berjudi. Tenaga dalam ampuh, menjadikan pukulan jarak jauh. Mendapatkan silat karomah, tundukkan lawan jenis, pasangan, atasan serta musuh yang sering zolim. Dimudahkan dalam perihal mendapatkan jodoh, Dimudahkan mencari orang minggat, burung walet, pusaka, hujan, tarik rezeki, santri, tamu ataupun pelanggan. Menutup tempat yang sering dipergunakan perbuatan maksiat. Menutup usaha pesaing yang zolim dan diberikan kemudahan untuk menutup luka. Taklukkan jin fasik, orang zolim kualat, lebur santet, guna-guna, pelet, sihir dan juga dapat mengatasi kesurupan secara massal usir hama agar mendapatkan hasil yang berlimpah dan maksimal tetap segar walau berkali-kali mengeluarkan keringat putar giling tarik sukma atau khodam leluhur atau orang suci agar dapat diajak komunikasi dapat dimintai pusaka ilmu lain atau petunjuk dalam mendapatkannya penyembuhan hanya dengan sentuhan atau secara jarak jauh Meningkatkan khasiat dari jamu ataupun herbal, tarik penyakit dengan menggunakan media telur membuat bentengan atau pagar diri, rumah, dan tempat usaha. Junjung derajat mampu membantu diri, keluarga, maupun orang lain dalam perihal karir, rezeki, jodoh, serta niaga. Buang serta menetralkan sial, usir makhluk gaib yang jahil, alihkan mendung, dan lain sebagainya dengan apapun niat. Dan berikut ini untuk pengaktifan awal atau penyelarasan dari asma cemeti Jumantoro dengan cara Lakukan wirid pada sholat isya dengan diawali membaca syahadat 13 kali. Kemudian tawasul, dilanjut dengan wirid asma cemeti Jumantoro 113 kali dengan dilakukan selama satu malam, atau tiga malam ataupun boleh tujuh malam dan akhiri dengan membaca solawat Nabi 7 atau 13 kali. Untuk penggunaan mendaya gunakan asma cemeti Jumantoro ini dengan cara baca asmanya lima kali atau tujuh kali saja, untuk apapun hajat cukup niatkan saja. Inilah asma cemeti Jumantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Talabun wanjanjanda jandam mabina. Talabun wanjanjanda mabina. Talabun wanjanjanda mabina. Setelah pengaktifan, maka istiqomahkan asma cemeti Jumantoro ini minimal satu hari dibaca lima atau tujuh kali atau setiap badas sholat fardu agar mendapatkan hasil secara penuh dan maksimal ketika dihadapkan secara darurat hajat atau keperluan. Demikian hodaran mengenai asma Cemeti Jumantoro ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan penuh karunia serta kasih sayangnya. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.